Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara mewarna daun maple menggunakan warna air. Okey, kita gunakan warna kuning, jingga, merah dan hijau cair. Okey, kita mulakan dengan menggunakan warna kuning. Warnakan bahagian tengah daun dengan warna kuning pekat. Kemudian ambil air, rebakkan untuk dapatkan kuning cair. Kemudian bahagian hujung kuning cair kita campurkan dengan warna jingga untuk mendapatkan tonal warna yang lebih pekat. Okey, kemudian ambil warna merah. Kita warnakan bahagian daun yang hujung yang mana ia lebih nampak tonal warna yang pekat. Okey, sapukan dengan cermat dan rata. Gunakan hujung bros ya. Okey, kemudian ulang balik. Gunakan warna kuning, rebakkan dengan air. Sapukan warna jingga. Okey, kemudian ambil warna merah untuk bahagian hujung daun menampakkan tonal warnanya yang lebih pekat. Okey, gunakan hujung berus untuk sapuan warna bahagian daun yang agak tajam hujungnya. Okey, ini adalah teknik warna catan cat air yang mana ia adalah teknik basah atas basah. Okey, ulang balik sapuan warna sehingga daun diwarnakan dengan sepenuhnya. Warnakan dengan kemas, warnakan dengan cermat. Untuk tips ataupun cara mewarna, jangan biarkan warna anda kering. Kerana teknik basah atas basah perlu dilakukan dengan seberapa pantas yang boleh untuk mengelakkan warna kering. Okey, kemudian ambil hijau cair, letakkan di beberapa bahagian tengah daun. Okey, untuk menampakkan daun maple lebih semula jadi. Okey. Warnakan tangkai daun untuk menampakkan lebih semula jadi. Gunakan warna merah. Okey, kemudian gunakan berus yang kecil matanya ataupun bulu berus yang kecil untuk kita membuat urat daun. Kita warnakan urat daun dengan menggunakan berus yang halus ataupun berus yang kecil. Gunakan warna merah. Okey, tarik pelan-pelan untuk menampakkan urat daun lebih semula jadi. Gariskan urat daun itu dengan halus. Warnakan dengan cermat. Gunakan hujung berus untuk menampakkan lebih halus garisan yang dihasilkan. Okey, warnakan dengan cermat ya. Kemudian ambil warna hijau, hijau cair tadi. Sapukan warna hijau cair yang agak pekat warnanya di bahagian tepi yang berdekatan dengan daun. Okey, kemudian pelan-pelan tarik air untuk menampakkan ton cair, ton warna hijau yang cair dan lebih cantik. Ulang balik, warnakan warna hijau cair yang lebih pekat
berdekatan dengan daun. Kemudian perlahan-lahan rebakkan dengan air untuk menampakkan tonal warna hijau yang lebih cair. Okey, warnakan pada keseluruhan daun, bahagian luar daun. Okey, untuk menampakkan lebih semula jadi urat daun tadi, kita tindankan dengan air. Ia akan menjadi rebakkan warna yang ada tonal warna pekat dan cair. Ini akan menimbulkan bentuk daun dan ia akan menampakkan daun maple lebih semula jadi. Mudah caranya ya. Okey, untuk pengetahuan anda, ini adalah teknik warna catan cat air, iaitu teknik basah atas basah. Mudah kan? Cara ini adalah lebih senang untuk diikuti oleh pelajar-pelajar atau sesiapa yang ingin belajar mewarna daun. Sangat mudah. Okey, warnakan urat daun itu tadi. Okey, kemaskan mana-mana bahagian yang kita rasa perlu untuk dikemaskan warnanya. Jangan lupa ya, kita gunakan hujung brush untuk menampakkan garisan yang lebih halus. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.